Bau dia not bad, sedap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi untuk video kali ini. Saya Hafiz Ali. Untuk mereka yang pertama kali mai singgah ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang. Mai singgah tengok apa yang ada. Saya nak bagi tahu bahawasanya channel saya ini menunjukkan tentang pertanian yang ada di sinilah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan paling penting jangan lupa share. Okay, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan enzyme apa tu bacillus. Okey, nak tahu? Jom kita tengok. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di depan mata tuan-tuan dan puan-puan ini adalah satu botol apa ni, berapa liter? 5 liter besar ni. Okey, 5 liter besar ni can microbiotech ni, bagi biotechnology ni. Okay, ni ada punya supracell enzyme ni. Okay, ni nak apa dia punya ni? Dia nak prevent disease, menghalang daripada penyakit of course lah kan. Cell revitalization, sel pertumbuhan sel lain. Dia nak tumbuhkan sel yang lain. Natural antibiotic, antibiotic yang semula jadi, bukan kimia ya, yang semula jadi. Kill pathogen, ada untuk membunuh pathogen yang jahat lah. Okay, bahan-bahan dia. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lactic acid, bacteria, bacillus sp. Ada guna yeast, ada natural immune booster, beneficial enzyme dan growth factor. Okey, kita akan cuba buka lah. Tengok ada apa. Okey, ini dah rupa dia. Rupa dia macam air jus je. Okey. Okey. Bau dia not bad, sedap. Ha, jadi itu sajalah untuk video kali ni. Simple saya buat. Nanti saya akan buat lagi satu video bahagian apa tu, bacillus tu juga. Cara nak bubuh, bila nak bubuh, bila nak letak. Jadi benda tu kita kena letak di kawasan yang duduk, kawasan yang kering. Okay, jangan kena panas. Okay. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua di luar sana. Jadi siapa yang nak cuba beli, bolehlah beli di kedai pertanian yang terdekat. Ada je. Kalau malas sangat tu, Shopee, Lazada pun ada. Ada ke? Ha, ada. Cubalah saya sekarang semua orang buat bisnes online. Okay? Jadi, semoga jumpa lagi di lain masa. Saya Hafiz Ali. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan jangan lupa komen. Okay? Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.